lagi serius terus nih? Enggak, abis ini udah bisa. Enggak apa-apa, kok mau serius terus? Oh iya. Lu aktor apa pelawak nih hari ini? Aktor. Bukan pelawak berarti ya, Om Andre ya? Iya, ilah. Sylvester Stallone ngundang gua aja gua tolak. Lu artis bang. Camat. Cut and cut. Kok gini aja gua ngos-ngosan ya? Standby. Roll. Ayo Rosso. Action. Tenda dulu aja, ke tempat tunggu aja dulu karena hujan, nanti briefingnya kita tunda dulu ya. Ini seru banget karena kita melibatkan banyak orang, banyak ekstras, dan itu sebetulnya adegan kerusuhan. Jadi emang harus dibikin setnya seril mungkin, adegannya senyata mungkin, dan ekstrasnya jadi kayak butuh banyak ekstras. Ini kayak tim penjahatnya itu Kopassus, dan ini warga nih kayaknya nih. Ini lagi di briefing sama Mas Harfi untuk blocking adegannya. Sempat terkendala karena hujan guys. Cuman hujannya nggak begitu besar, jadi tidak berubah banyak properti yang udah kita set. Semoga lancar hari ini, karena kita masih banyak banget scene-nya yang harus diselesaikan. Son, ini kayaknya spesial ya, nggak kayak biasa ya? Spesial, 2 tahun kerja. BTW, ini tuh di mana sih, Son? Di studio, tapi kita touch up, jadi benar-benar ini kan
Jangan serius kan, ini studio kayak di tempat lain gitu, kayak di kota mati. Iya kan? Iya. Berhasil karena berhasil. Berapa hari ngerjain ini? Nyekripnya 3 hari. Resumenya udah 2 minggu lalu. Semangat ya kasonya. Aku tadi dengar katanya kamu tugas buat wardrobe. Yes. Biasanya kan talentnya cuma sedikit. Sekarang aja gambreng segini banyak, gimana? Pertama detailing ekstrasnya, itu ada yang preman, ada polisi, ada yang ibu-ibu tajir, ada yang ibu-ibu kampung, terus ada yang ntar ibu-ibu tukang sayur. Dan kalau semalam nge-breakdown, ya kan, itu biasanya kan cuma satu lembar bolak-balik ya. Betul. Ya kan, ini ada 62 lembar. Terbaik. Tuh, dan harus detail semua dari atas kepalanya sampai kaki apa yang harus dipakai. Seperti yang Sonya bilang, ini sebetulnya adalah area studio, ini area parkir yang kita blok untuk nggak boleh digunakan untuk parkir hari ini. Jadi kita bikin settingannya sengaja kayak area-area kerusuhan, kota-kota bekas kerusuhan, dan gila sini. Apalagi sih, kamu tuh gak bosan-bosan? Enggak, kamu juga gak bosan-bosan bikin yang spesial di Lapor Pam, Mbak? Gak pernah bosan. Ini klien-klien semua. Biar gak bosan sama Lapor Pam. Jadi kita gak boleh bosan. Ini kita syuting film kolosal. Okay. Kita menggunakan lebih dari 100 aktor. Oke, okay. Aktor ekstras. Ya, tapi itu kan aktor juga. Aktor enggak salah. Mereka boang, dia belum tidur tuh matanya udah kayak kodok. Ya Allah, dedikasi. Dedikasi. Wow. Bajunya keren ya, ngomong-ngomong ya, kalian kalau ada yang mau bajunya boleh loh. Nanti kita akan buka, nanti kita akan bikin jualan di keranjang kuning, asoy ya. Kompak banget pakai orange lagi. Janjian kalian, ha? Cewek-cewek yang Lapor Pam nih keren. Ada Sonya dan Mbak Fori. Jarahan mas, masnya lari ke arah situ aja gue ya. Troli lewat, rampok isi trolinya. Tarik-tarikan aja, trolinya dirampok sama mesin yang tarik-tarikan yang sudah kelihatan. Dan yang jarahnya tuh brutal. Dorong-dorongan sampai ada yang jatuh enggak apa-apa ya. Ada yang rebutan minyak goreng. Pokoknya dorong yang kasar aja dorong ya, rebutan minyak goreng. Minyak goreng udah keambil, direbut lagi sama temennya ya. Oke. Okay. Go. 3 satu hari action. 120 korban jiwa, di antaranya 10 orang anak kecil. Situasi semakin memanas. Harapkan masyarakat untuk terus berhati-hati. Ini di sudut lokasi yang lain, guys. Di sana tadi ada Om Pras lagi ngedirect adegan penjarahan. Di sini juga mau kita mulai take adegan lagi. Standby semuanya, standby semuanya. Saya langsung bergerak semua ya, karena backgroundnya kalian semua. Oke, saya lagi blocking. Warga mana warga? Warga. Balik lagi. Balik. Sini, belakang saya semuanya. Jadi ini sebetulnya adegannya nanti ada Bang Andre. Tapi kita tetap harus latihan dulu blocking pergerakan kamera. Jadi dari tadi mereka take berkali-kali untuk latihan dulu. Di balik set yang berasap, ada teman-teman art yang nyemprotin gun smoke. Ini isinya apa sih, Mas? Liquid. Liquid. Jadi dia dipakein gas terus panas. Dibakar prosesnya. Tapi ini aman enggak sih kalau dihirup? Aman. Memang khusus untuk syuting. Oh, gun smoke gitu ya. Iya.
yang lambat, nanti Andre agak jalan cepat aja. Jadi biar nggak kehabisan orang. Nah, ini kan kosong nih. Nah, pas kesini mau ketemu Dadan. Dan gitu kan, pas nabrak ini. Mana lo? Dadan malah ke arah sana kan, baru ntar gue trek ke kiri, nggak ada yang jalan di mobil ini. Mbak Umi monitor, Mbak Umi. Aku minta ini ada yang bawa-bawa ini pas buat Andika ya. Jadi makeupnya itu kayak orang dicolek gitu. Harusnya gimana? Harusnya tuh dia kayak baji. Jadi meskipun dia cemong, tapi dia rata, nggak kayak orang dicolek-colek. Dia ceritanya abis di antara di tengah kerusuhan, terus dia kayak menyelamatkan diri. Nah berarti kan harus agak cemong kan, kena asap. Nah, kalau yang oke, okay, teman-teman makeup, tolong dibantu. Kita kerjain dulu ya. Ngapain tuh? Mau berantakin rambut Madika. Yang hitam kayak kena debu, kena hitam. Masih kurang cemong. Cuma kalau dia nggak cemong banget nggak puas gitu rasanya. Make upnya masih di QC sama Ibu Fori ya guys. Suruh naik motor aja bolak-balik nyamin Tasik. Oke guys, ini kita udah memulai take, ada yang sama dan ini mau dikasih simulasi dulu, jadi mereka akan lihat si monitor sambil nonton simulasi tetap di make upin biar total. Awalnya serius dulu ceritanya, aktor dulu, gila nih. Bukan pelawak, aktor. Wah, serius terus sih? Enggak, abis ini udah bisa. Gak apa-apa, kok mau serius terus? Oh iya. Oh, yeah. Lu aktor apa pelawak nih hari ini? Aktor. Nah, pas nyampe sini sebenarnya mau ketemu Andika, kalau mau di-cut dulu gak apa-apa. Cut dulu aja. Ini bang, sebenarnya di belakang lu nih mobil ini dijarah, jadi jangan buru-buru ke sana sih pas lagi ngeter kesini. Ada motor diambil, ini kan bagus nih. Kita udah memulai take yang adegan ada Pak Haji guys, ini buat opening. Jadi kita bikin semi-semi drama, semi-semi aksi ini. Dia hari ini bukan jadi pelawak tapi jadi aktor. Ini asapnya tebal banget kok. Ayo, pasti akan tebal nih asapnya. Pak Haji total banget, dia nggak mau pakai ini. Sebelum di sini. Dia langsung aja katanya. Oke. Standby. Standby. Roll. Ayo Rosso. Gue gak lawak hari ini. Gak lawak, iya.
Bocil hari ini gak ngelawak. Wih, gak ngelawak. Aktor. Ini adegan tadi. Mau dilihat dulu. Review. Anda udah di review. Kita kesana. Kita review dulu. Masih diem. Depan mobil Kijang tuh. Yang kirinya tuh masih ada. Oh, bocorannya itu ya. Oh, ini pas yang masih aman. Depan mobil ya. Gue tarik-tarikan motor nanti. Ada nyanyi. Bagus. Ini tadi nih. Siap pelakunya. Pelaku ya. Tapi jadi, bikin keren, Bapak. Tapi jadi bala. Tapi tolong diulangi lagi. Siap ya. Jangan di SP ya. Enggak. Ini boleh kok. Boleh. Hari ini ngebala boleh. Oke, siap. Kasih ya. Krokol dari pagi ya. Jam 5. Ih, gila. Tapi datang jam 9. Waduh, gimana ya? Lapor Pak 2 tahun. Kalau kalian berapa tahun? Udah puluhan tahun. Puluhan tahun ini. 10. 10 tahun. Tapi kita mulai dari awal, kita cek sekali lagi supaya yakin. Pan, baterai pan. Kita baterai. Ini kita take kedua guys yang Pak Haji. Yang tadi udah sempurna sebetulnya, cuman masih mau kita bikin cus. Iya, hari ini dia aktor. Keren banget kan? Keren, keren. Bukan pelawak berarti ya, Om Andre ya? Iya, ilah. Apa sih pelawak? Sylvester Stallone ngundang gua aja gua tolak. Iya. Kenapa tuh? Nonton tuh artis bang. Camat. Untuk nonton film layar lebar sih lu. Canda aja orang. Gak boleh bercanda hari ini. Oke, standby! Buka kamera! Oke, rusuh! Oke, selamat! And, rusuh, rusuh! Action! Kemandang, kenapa tuh kemandang? Ngos-ngosan ya? Baru segini, ini baru opening bang. Iya. Baru sebentar. Ini ngos-ngosan ya? Sini udah sesuai belum ya tadi? Andre mau tangan. Jadi aktor. Dia mau main sama Sylvester Stallone. Arti? Camat, Cilandak. Cari-cari, kemudian di sini malah main. Malah main apa? Aku tapi aku nggak lihat kerusuhan tuh. Orang-orang berdepan itu santai aja loh. Motor mundur dulu, nanti adegannya. Nanti kesana ya. Tapi ini mundur dulu, mundur dulu. Nanti ketika udah mulai berdiri, komandan sama Badika baru teman-teman melintasi ya. Jadi menghalang-menghalang. Foto itu, foto aja. Kendit ya, kendit. Oke, okay, standby. Maaf, kecil lensa. Nanti kan jawab nanti. Ini dari close-up-nya komandan kan? Iya. Oke. Okay. Gua in frame pas udah di situ kan. Sebenarnya gua juga cutting point lo di sini, gua dapetin close-up lo nih juga di sini, enggak apa-apa. Jadi lo kayak sedikit lari aja. Iya. Diskusi adegan, guys. Iya, capek. Ntar dulu, bentar. Tahan, semok tahan. Rolling. Rolling. Oke, rusuh. Standby, action. Kerusuhan makin brutal, Komandan. Kita
Tadi oke guys, ternyata jadi pertemuan antara Pak Haji sama Andika kayaknya oke. Jadi kita lanjut ke scene yang atau mungkin di frame yang sebelah sini yang ketemu sama Dadan. Lagi ini si aktor-aktor betul. Betul ini. Tadi yang di sini harusnya dikejar masa itu ya. Terus Andika lepasin Andre di campus. Udah. Iya kayak gitu udah tadi. Balik lagi. Oh, itu kos yang tadi. Jadi berlawanan arah. Kalau kayak motor aja di sini berantem lagi. Setelah lewatin motor tuh terasa kosongnya di sini. Jadi maksudnya biar enggak kosong jadi habis motor sini udah ada. Atau polisi yang di sana aja ya, chaos di sini ya. Yang di sana kan enggak ada tuh. Pindah ke sini. Chaos. Di sini. Jadi di awal udah chaos di sini. Berarti tinggal pas lagi belok sini tinggal dari frame gitu. Iya, jadi kan ngambil pertama sekarang ini mau dari mana posisinya adalah ternyata tadi cuma kan saat ini kosong polisi yang berantem di sebelah sana. Berantem di sini. Heeh, berantem di sini udah kan dorong-dorongan aja. Ya udah gitu aja. Iya, dari sini paling. Ngambung di papak itu aja. Mungkin dari kamera lain? Tapi, ada. Nanti atau enggak Mas? Iya, ya, sebenarnya dari Dadan lari aja nggak apa-apa sih. Kita ulang sedikit dari jalan sini, Komandan sama Pak Dika dari sini aja. Tapi emang harus seimbang, Pak? Iya. Kalau enggak sama nanti... Sama pointing ke pusat sumber suaranya. Oke. Kayaknya di situ doang. Iya yes, sih. Sama panas dari atas sama dari bawah, apinya banyak banget. Pukul-pukulan di area pertama. Jadi tadi ini masih ada yang kurang digambar, lebih ke ada beberapa angle yang terkesan sepi. Jadi ini kita retake lagi dengan menambahkan personal ekstras. Rombongannya Dadan tuh tadi terlalu sedikit, jadi mau coba ditambahin lagi karena di kamera. Oke kan, ready? Oke, rolling, yo Rosso, sampai, action! Bagus melempar kertas. Jadi posisi di mana? Kita bantu kita. Warga-warga boleh kemari. Airnya di depan aja. Ini kita pakainya kertas bekas kan kak, bukan kertas baru. Kertas krim, kertas rundown. Iya, jadi kita nggak membuang-buang kertas dengan sembarangan kok.
Bayu naik motor. Ya Allah, Ibu Ayu Ting Ting. Mana? Gua naik motor katanya udah sampai. Oh, udah siap. Udah siap. Udah ini tinggal tag-nya Bu Ayu. Lu pada sih di pantai pakai topi. Jadi ini si scene ini tuh scene-nya Bu Ayu. Scene-nya Bu Ayu. Scene-nya yang Bu lain Ayu. Lagi rewe-rewe, Bu Ayu apa coba? Apa coba? Kayak jajan deh ya. Kayaknya sih kalau ada cendol. Wanita sekali ya, enggak mau repot. Gemukan langsung. Langsung gemuk. Makan mulu lu di sono. Langsung insecure dia nih di sini nih. Aji lu jangan kayak gini tuh. Kenapa? Kenapa begitu? Tiga kilo naik. Lama kuat. Nih. Timbang udah timbang. Cepetan dong dia dari kelas Aju. Mayung. Indonesia sekali ya, di tengah-tengah kerusuhan ada tukang dagang, ada yang beli juga. Blockingnya jadi kesini semua ya, kan Ayu. Nanti kalau pas action, baru mulai ya. Action mulai. Jadi ceritanya nih ya, tuh di sono tuh habis kerusuhan, di sini ada tukang dagang. Dan Bu Ayu santai-santai makan cendol di tengah kerusuhan. Sekalian ya. Panas. Tapi jangan dulu pelan-pelan aja. Terus gerakannya yang kelihatan dulu. Ya. Tapi jangan langsung bilang. Stand by-nya bikin satu. Yang udah jadi. Ini ada, Pak. Ada. Baru semua itu, Pak. Baru. Ayo jualan. Abang yang pertama dibikin apa? Cendol itu. Wajah. Kirain tahu langsung nyerok es aja deh. Enggak, gulanya kapan? Belakangan nanti terakhir aja. Cendolnya enak enggak? Dan kuahnya. Enak nih pasti. Salah bang, harusnya gulanya dulu sama cendol baru batu es. Yang dari tadi. Oke ya, sampai jalan ya. Jalan sini. Sampai ketat-ketat, semoga mana, semoga kita main, boleh, Cipto, kawan-kawan, semoga, oke, sip. Oke, rolling, stand by. Oke, rusuh. Ribut-ribut. Lu ngapain di sini? Ya makan cendol, masa saya ngerujak? Lu enggak lihat tuh pada orangnya pada rusuh begitu. Orang rusuh biarin aja, penting kita enggak rusuh. Sini mending makan cendol sama saya. Bongkar tapi, bongkar. Buruan, tolong, kirimin pasukan.
pasukan tambahan. Kembali. Kirimin pasukan tambahan, kita nggak mampu ini menghadapi sendiri. Ya. Terlalu ramai masyarakat pada ini pada apa namanya tuh ramai. Rusuh. Tolong. Ayo. Bahaya lu. Sini. Biarin aja Tifa nyapa, biarin aja daripada ribut. Komandan, kita harus balik ke kantor segera, Komandan. Ayo panik yuk. Oh, bentar, 2 menit bisa enggak? Ayo. Ya udah, saya bukain jalan duluan nih. Bisa kemarin kita. Ayo, buruan yuk. Tetap cendol. Kan. Oke, kan. Kayaknya tadi Boy enggak acting ya? Enggak acting, dia kayak emang pengen makan cendol. Udah lama ke Eropa dia enggak makan cendol. Iya, bisa deh makan cendol. Ada kan aku tanya, Bang, apanya gua yang dimasukin? Dia ngadu dong. Cendolnya dulu, Bang. Terus es batu, terus gula. Menurut aku, cendol, gula, baru es batu. Ya Pak RT. Lo pinteran situ yang dagang. Sini. Rizky bilang. Bukan. Teman dari news guys. Langsung disikat buat wawancara. Kalau ini lagi ngediskusin buat adegan tadi. Cuma gue pikir jadi kayak di studio begini menjajah. Ya udah itu udah pada natural banget. Aman ya? Sip, aman. Oke, lanjut ke berikutnya. Aman? Aman, teman. Bu, kalau properti kayak gini tuh kita sewa gerobakannya ya. Gitu. Semuanya sewa. Semuanya sewa. Motor, mobil. Oke. Jadi kayak si cendol pun seisi-isinya ya. Kita beli lah ya gitu. Bahkan ntar kalau bisa ngeliat yang pas lagi di scene perkampungan itu juga kita blok semua, kita sewa semua. Wah! Buat jadi perkampungan. Wah! Ini makin gak sabar nontonnya. Terima kasih sudah dapat sajian yang istimewa.